Mister Sosmed jatuh kepada Rizky Gila. Teman-teman, terima kasih kepada teman-teman saya Adiska dan Haris. Oke guys, balik lagi ke channel gue Adiska. Sebelum nonton video ini, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe and klik tanda loncengnya. Karena kalau belum kalian klik, maka videonya gak bakal jalan guys. Oke, gue hitung dari 1 sampai 9 ya. 1, 2, 9. Selamat menonton guys. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Adi Sky. Gue udah di rumah Rizky Bilar. Di sini ada abang siapa di sini? Bang Roy. Bang Roy. Kayaknya ini ada Bang Ujo. Halo. Kenal lah pasti ya. Banyak banget kita datang di sini. Mungkin diundang buat dia makan. Oh. Karena kemarin dia sempat janji. Kalau gue menang, gue ke apa kata lagi makan makan. Bukan itu aja bang, gue juga bawain adia nih buat dia nih. Nanti kita kasih ke dia. Gimana? Oke? Setuju? Siap. Kalau abang siap semua? Yuk. Ayo. Sini guys, guys. Assalamualaikum. Yang abis menang award rasanya? Ya alhamdulillah bangga bersyukur pasti. Berkah ya. Berkah. Berkah. Itu semua berkat dukungan orang tua dan fans Lestar Lovers, Belovers juga keren. Semua lah pokoknya the best. Lu sampai bikin rela lu bikin akun sampai 100.000 akun buat gue like-likein foto gue sendiri. Jadi mana ada fans lu gila. Terus gila boleh enggak? Nih. Ini geng Barlo. Geng Barlo. Ini kita jiwa. Zaman masa-masa suram. Pulang pagi. Ibahin siapa? Ibahin siapa? Pulang pagi cuma ngobrol doang. Ibahin siapa? Udah jelas Aris. Pencapaian yang luar biasa. Cita-cita dia dari dulu. Cita-citanya kan sempat ngobrol kan, cita-cita Bilar. Coba. Banyak berbeda. Paling apa tuh? Artis tersosmed. Yeah, halo suruh akhirnya ya. Salah satu cita-cita alhamdulillah. Artis tersosmed. Seremonik kayak ini loh, kayak merek mic. Seremonik, Bang. Ya udah, ini kita mulai ya, guys. Ya. Ini abang-abang nih yang cewek-cewek di belakang itu. Stage-stage-nya. Ini posnya. Kok baca nominasi? Lu tau perlu penyanyi Malaysia nih. Siapa ini? Klik-klik. Kita bakal indah. Artis tersosmed jatuh kepada Rizky Gila. Gimana pesan dan kesannya setelah mendapatkan ini? Pesannya ya semoga teman-teman, terima kasih kepada teman-teman saya Adiska dan Haris. Yang selalu nempel saya kemana-mana. Instagramnya naik. Amin. Terima kasih juga Barlo. Tempat di mana saya dulu nongkrong. Oh, jelas. Saya menghabiskan waktu. Pulang pagi. Main ludo. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat mantan gue. Berkat kalian nggak jadi sama gue. Gue menemukan yang terbaik. Iya, maksudnya ya gue bertambah pengalaman gue untuk terus lebih baik lagi untuk menjaga dalam jalan. Ya pokoknya makasih lah. Pokoknya terima kasih buat semuanya nih. Dulu mereka jadi saksi nih. Yang gue bilang gue mau ke Jepang. Nah mereka nih jadi saksi nih. Gue bilang dulu gue mau ke Jepang. Kita mau kasih hadiah dulu bang. Karena Rizky Bilar kan dapat award nih. Kita dari semua nih perwakilan. Aris aja nonton. Ini hadiah buat Rizky Bilar. Enggak lah, ini semua ada maknanya, lu tahu
nggak susu ini apa? Kita pas zaman di Barlog, kita kan suka minum susu nih. Indomie ini, karena kita dulu kan suka makan Indomie ya, sekolah sebelah, seingat gua. Gua semak-semak. Gua apa tuh? Goreng basah. Goreng basah. Goreng basah sebenarnya. Nih, kalau bang-bang Ki, lu kan jadi suka makan bang-bang juga kita berdua. Throwback lah ceritanya. Kalau KitKat nih, lu dulu pernah dikasih sama si Ayu. Kalau sabun, lu tahu sendiri, lu pegang sendiri, kenapa gua beli sabun buat lu, anak-anak beli sabun. Jelas dong, sabun mandi gunanya buat apa? Buat mandi lah. Sabun batang buat? Buat jadi gitu, Gel. Cuma mohon diterima ya. Ini gak sederhana, cuman kita niatnya tulus dari hati. Nanti langsung boleh diminum kalau belum mau. Makasih ya. Aduh, udah dikit kecil lagi. AdSense gede dapetnya. Berpuluh-puluhan juta. Ngasih susu doang bang, kata-kata bang. Banyak bang, aku ngasih ini juga kan. Dulu gue ingat banget nih, Bang Ujo dulu nih yang nyuruh gue bikin YouTube pertama kali. Di bahasa 18, Bang Ujo nih salah satu orang yang nyuruh kita bikin YouTube. Gue sih yakin kalau itu gue bakal berhasil. Seteguk doang minum. Seteguk doang. Iya, itu anjir nih. Apa sih? Cepet banget, soalnya gue bisa kali bisa habis. Enak kan tadi kan, lo suka kan. Terlalu besar. Itu kan sebuah pencapaian, maksudnya ya gue sebenarnya satu gue nggak ekspektasi maksudnya untuk menang, untuk masuk nominasi aja gue ada bangga bersyukur sih, ya, bersyukur banget. Gitu. Selawannya juga kompetitornya juga gede. Kompetitornya juga gede, tapi ya gue nganggap kalau menang itu sebagai bonus aja. Yang penting kan berkarya, berkarya, berkarya terus terus belajar ya nggak ya? Kasih buat terbang. Oke, langsung aja vote ke Instagram Indosiar. Gue ada beberapa nominasi di sana dan mudah-mudahan gue bisa bawa beberapa piala. Amin amin. Nih Nazarnya bila dapat di YouTube gue lagi berbagi berkah bareng sama bareng gue di YouTube Rizky Bilar. Oke, kita langsung turun ke lapangan langsung berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Oke, deal ya. Bismillah ya. Nazar ya. Nazar seperti mati lampu. Bukan King Nazar itu. Seperti mati lampu ya sayang. Teman gym lo ya. Kalau sekarang lebih sibuk aja sih. Ya wajar lah, lagi naik juga kan. Ya nggak bisa nongkrong-nongkrong sering-sering kayak dulu. Itu wajar. Lebih bagus lah, lebih apa ya, lebih produktif, lebih itu aja. Harus, kalau nggak beda mah aneh. Apalagi dengan kesibukan yang sekarang kan, semua orang punya kesibukan, tapi kan beda-beda kesibukannya. Alright, masih kan nggak pas kita tahun baru, bikin kebakar-bakar di rumah abang? Iya, pas iya. 18-19? Emang tuh nilai ikut ya? Ada bilar, Risa, gua semua Riz. Oh iya. Tahun baru kita bareng-bareng. Masih kan momen itu, jadi kita sempat makan bareng juga gitu, tahun baru bareng-bareng. Makin sukses, tetap rendah hati. Itu yang penting. Yang dia pengen yang sekarang dia dapat. Semua omongan dia hampir terwujud semua ya? Iya. Dan gue yakin dia bisa. Dia perjuangannya panjang juga. Proses juga dia. Lihatnya kalau mau dapat apa-apa proses juga dia. Tapi Govin, Bilar tuh termasuk orang yang beruntung. Semoga dia juga bisa mempertahankan apa yang dia capai sampai sekarang ini kan gitu aja. Atau bisa meningkatkan, gitu aja sih. Tetap kejar, terus dia pengen jadi aktor kata dia. Iya, udah dulunya. Dulunya, ya. Sekarang dia pengen jadi host. Nah sekarang host, nah kalau kita beda nih ya kan, kita harus punya satu tujuan gitu. Tapi tetap rendah hati, jangan pernah sombong ya kan. Dan doa ya. Ya terus tetap juga ibadah jangan lupa ya kan. Yep. Jangan ditinggalin, penting. Oke, okay? Yang terbaik adalah 2001 ya, insya Allah ya. 2021 ya, doain ya. Amin. Adi semoga bisa sesukses Bilar, kalau bisa ngelebihin Bilar ya. Jadi kompetisinya tuh sehat. Sehat. Bersaing secara sehat dalam dunia karir. Ya. Dari support satu sama lain. Ini kan
Ini guys tadi Indominya udah dimasak nih sama Nopi. Indomie yang kita bawa tadi itu udah masak udah jadi nih guys. Mantep banget. Oke guys.